yang saya udah ngobrol beberapa hari ini kan saya ke Polda kan. Saya melihat ini tuh ada banyak beberapa WA, DM yang masuk ke Instagram tersangka ya. Banyak sekali. Gitu ya. Terus apa namanya? Jadi menurut saya itu seperti berkelingkaran gitu. Ini ada demo, ada nama ini, ada nama ini, ada nama ini, ada nama ini. Jadi kayak apa ya, satu jaringan gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nah terus si percakapan ini kan dilakukan oleh suara dia nih, DM, ya nggak sih? Masih lewat WA, bener gak? Lewat WA, terus juga ada rekening. Dia juga punya rekening, bener gak? Gitu. Jadi saya melihatnya itu ya gitu. Dan ada nama-nama di dalam itu ya saya juga kenal gitu. Teman-teman juga mungkin nanti akan tahu ya gitu. Jadi saya di sini menyerahkan kepada beberapa kepolisian karena beliau luar biasa, khususnya di Krimsus Polda Metro ini cepat bergerak menangkap tersangka ini kan. Terus itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kesimpulannya sebenarnya ini perjalanan ini teman-teman masih panjang sekali karena pendidikannya akan panjang karena banyak nama yang ada di dalam situ kan gitu. Jadi ini perjalanan kasus ini sangat akan panjang menurut saya. Teman-teman tolong tawa terus ya, selain dia ya, ikutin terus gitu karena ini betul-betul akan panjang. Kesimpulannya buat saya ya adalah ini konspirasi lagi hipster. Itu ya. Barangnya berarti ada. Terima kasih. Tadi nanti akun yang masih ada yang kenal juga itu masih seprofesi sama kan? Ya, sama-sama. Sama-sama. Okay.